Selamat berjumpa kembali dengan channel Petrus Suryana dari Kota Balik Pekalongan, yang kali ini saya meliput kunjungan Paus Fransiskus di negara Singapura tanggal 11 hingga 13 September 2024 yang merupakan rangkaian tur 12 hari ke Asia Pasifik. Tanggal 12 September 2024, Paus disambut resmi di gedung parlemen dan bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam serta Perdana Menteri Lauren Wong. Selama kunjungannya, Paus juga akan bertemu masyarakat sipil di Universitas Nasional Singapura dan mengadakan dialog langsung antara agama dengan para pemuda di Catholic Junior College. Paus juga akan mengunjungi Santa Theresia's Home untuk berinteraksi langsung dengan para lansia dan orang sakit. Paus selalu didampingi beberapa orang penting yang selalu ada di sebelah kanan kirinya juga, karena usia yang sudah tua dia naik kursi roda ini disambut anak-anak dengan tarian yang komunikatif, memberi apa tarian di depan langsung Paus Fransiskus. Anak-anak, ada 4 anak dengan tari sederhana memberi hormat kedua. Nah, Paus pun memberi perhatian juga ya. Pemberian cenderamata. Ini masih 4 anak tadi memberikan tanda salam kepada Paus Fransiskus di gedung parlemen. Diperkirakan yang akan mengikuti misa di negara ini ada 50.000. Dan di Indonesia kurang lebih 80.000. Di Timor Leste lebih banyak lagi, ratusan ribu, bahkan mencapai 600.000. Demikianlah teman-teman kunjungan Paus di negara Singapura. Semoga membawa perdamaian di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih.